Halo guys, balik lagi di channel Indra Rajuku. Oke, untuk yang video sekarang saya akan coba tutorial install untuk HP Xiaomi Mi 5X. Dan di sini Mi 5X-nya sudah dalam mode recovery TWRP dan saya akan menggunakan ROM MIUI Pro tapi yang mods ya. Oke, proses yang pertama aja kita langsung kita wipe. Oke, kita wipe yang empat ini. Dan kita cari file ROM-nya. Oke, di sini dia ini saya pakai MIUI NNM X Anu Mods. Yang ini base-nya adalah MIUI Pro yang versi 9.3.14 Tiffany. Oke, kita langsung saja kita lihat. Oh iya, di sini saya juga menggunakan recovery TWRP yang batik ya. Buat kalian yang ingin memakai TWRP yang versi dengan saya akan cantum di deskripsi juga nanti. Oke, sudah ada terinstall Magis yang versi 18.1. Oke, sudah langsung terinstal kamera 2 api juga bisa langsung. Kita langsung saja langsung kita reboot sistem. Oke guys, sudah masuk dalam boot animasi dan begini boot animasinya MIUI Anu. Jadi kalau sudah dalam proses ini kita bisa sabar menunggu karena untuk yang pertama kali install ROM wajib dia emang agak lama sedikit waktu bootingnya. Oke guys, sudah sampai di registrasi awal MIUI 10 dan di sini ada bahasa Indonesia juga dan kita next. Oke, di bagian sini kita skip saja, kita lewati enggak. Dan ada YouTube fans, baterai calibration, magic sudah ada.
Stefan. Oke, mungkin cukup sekian review dari room ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you guys, sampai jumpa di video kita selanjutnya.